Kota Batik punya cerita, dunia apa namanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan klik tanda loncengnya. Happy enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Alber. Kali ini kita akan membahas tentang sloping, tapi dengan eksa mini, tidak dengan eksa standar. Ini tanggul yang sudah diselup sama ekskavator besar, cuman posisi kakinya kan terlalu kecil, makanya ini harus menggunakan eksa kecil juga supaya bisa rapi. Nah, ini contohnya ini Caterpillar 306E 2. Operatore terlalu fokus, tidak sampai tidak bisa merokok ini. Biasanya selalu duduk dan merokok aja ini, ngepur. Spur. Ini dari kemiringannya seperti ini lho. Ini tanggul atas ini, nanti kita naik melihat dari atas. Ini posisi dari bawah ini. Sedangkan ini saluran air, kalau dari atas bisa turun ke bawah. Nah, sampai ujung sana ini. Ini penampungan limbah ini nantinya. Nah, ini sudah seperempat atau sekitar 20% yang sudah jadi. Nanti menyeluruh ke sana ini. Suaranya halus banget. Terlalu dalam dia ngambilnya, ini perlu dirapikan lagi. Ini operatornya menganut falsafah Jawa kuno, alon-alon asal kelakon ini lho. Menyetabilkan supaya tidak terlalu goyang gerakan lah, di lock sama bleed. Ada batu ini campur. Sekarang kita coba yang dari atas. Kita melihat yang dari atas dulu, coba ini. Geotagnya untuk pengunci ini dikasih beton
supaya tidak melorot geoteknya. Miringannya 75 derajat. Ini nanti untuk jalan, ini untuk geotek juga. Nah, ini kakinya, kaki atas, kaki tanggul. Nah, sedangkan yang kemarin saya buat video itu yang kaki luar ini. Nah, itu dua ekskavator yang kemarin buat double slope itu. Gunaan betonnya supaya tidak lari ini untuk penahan geotek ini lur nanti. Nanti ini setelah jadi juga dikasih beton, tapi untuk sementara biasanya untuk drainase dulu. Kelihatan slopingnya. Cukup sekian tutorial dari channel Dunia Alber untuk pekerjaan sloping dengan ekskavator mini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.